Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Cianjur Sabtu 9 Juni 2018 selenggarakan lomba fashion show untuk kategori anak-anak yang diikuti dengan aktivitas berbagi dengan anak yatim sebagai bentuk perhatian dan motivasi kepada mereka yang telah ditinggal pergi orang tuanya. Dan berikut kita simak liputan inspiratifnya. Sabtu 9 Juni 2018, perkumpulan paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Cianjur seperti tahun-tahun sebelumnya menyelenggarakan kegiatan positif, salah satunya dengan menggelar lomba fashion show untuk kategori anak-anak. Berbalut pakaian muslim-muslimah, anak-anak usia sekolah dasar ini berlenggak-lenggok layaknya model profesional. Tentu saja, fashion show yang satu ini dilaksanakan untuk menyambut dan menyemarakkan bulan suci Ramadan tahun ini. Selain untuk mencari bakat terpendam para peserta. Tujuan acara ini, Ramadan Cinta ini, yaitu untuk membantu anak-anak panti asuhan yang ada di Cianjur. Khususnya mengenal dekat dengan paguyuban Mojang Jajaka Cianjur. Di samping penampilan seni yang menarik, panitia melaksanakan program mulia berbagi santunan di bulan suci Ramadan kepada ratusan anak yatim piatu. Ya, bulan Ramadan kita punya program mulia yang namanya Ramadan Cinta. Tahun ini kebetulan sudah tahun ketiga. Kenapa namanya Ramadan Cinta? Selain kami ingin berbagi cinta di bulan Ramadan ini, karena setiap tahun juga kami selalu memilih ikon-ikon dari anak kecil yang kami sebut Ramadan si Cinta. Gitu. Jadi kami akan selalu melaksanakan lomba fashion show untuk anak untuk memilih siapa Rama of the Year dan Cinta of the Year. Juga selalu ada acara berbagi cinta bersama ratusan anak yatim. Kebetulan tahun ini kami berbagi bersama 4 panti asuhan yang berbeda. Jadi totalnya sekitar 200 anak yatim dari seluruh Kabupaten Cianjur. Tujuannya sih supaya Mojang Jajaka ini bisa menjadi contoh yang baik buat teman-teman remaja-remaja yang ada di Kabupaten Cianjur untuk ikut-ikut bersama berbagi bersama Mojang Jajaka Cianjur terhadap anak yatim yang ada di Kabupaten Cianjur. Nah, usai berbuka nih, mereka yang mendapat nilai terbaik saatnya naik panggung untuk menerima hadiah piala dari kakak-kakak Mojang Jajaka Cianjur. M. Ardan, Untuk Lintas Cianjur.